itu kaki manusia. Dia masak kaki manusia. Yuta, ini sop spesialnya. Kamu makan yang banyak ya. Hai teman-teman semuanya, welcome back to Dunia Hara. Hari ini kita mau main game Sakura ya. Wah, asiknya ya bermain di tepi pantai. Iya kak, Mio senang sekali kak. Kapan-kapan kita liburan naik kapal pesiar ya kak. Iya nih kak Sakura, kira-kira mau kasih kita naik kapal pesiar gak ya? Naik kapal pesiar kan mahal sekali. Aku punya kapal pesiar. Iya, Atom punya kapal pesiar. Wah, Atom punya kapal pesiar? Kok gak pernah ajak-ajak sih? Iya nih, kenapa gak pernah ajak-ajak? Kapan-kapan akan aku ajak. Iya, aku juga mau ikut. Aku ikut. Aku juga mau ikut. Wah, Atom kaya sekali punya kapal pesiar. Baiklah, kapan-kapan ajak kami ya. Wah kak, sudah maghrib nih kak. Sudah mau malam. Oh iya, sudah mau malam. Aku lapar sekali. Iya, aku juga lapar. Aku juga lapar nih. Ngomong-ngomong, di situ tempat apa? Iya nih kak, sepertinya itu sebuah kapal kak. Oh, sebuah kapal. Tapi sepertinya itu tempat makan. Ayo kita ke sana. Kamu mau ikut gak? Iya kak, aku mau kak. Aku juga mau ikut. Aku mau ikut. Oh Atom, kamu traktir ya Atom? Iya, aku traktir. Wah Atom traktir, ayo kita ke sana. Kira-kira kalau makan di restoran kapal seperti itu mahal gak ya? Sepertinya lumayan mahal kak. Kapan lagi kita bisa makan ke sana kak? Iya nih, aduh. Wah, kakak lihat jalan dong kak. Ya aku lihat tadi kapalnya bagus sekali. Jadi aku sudah tidak sabar lagi. Ayo buruan. Iya nih Atom, ayo Atom. Iya, kami di belakang. Oh lewat mana ini? Kita lewat jalan yang sini aja deh, lebih dekat. Iya kak, wah tapi kak bisa jatuh nih kak. Ayo, ini tantangan. Masa gitu aja gak bisa sih? Mio, kamu takut ya? Enggak kak, lihat aku bisa. Aku mana mungkin takut. Aku juga bisa, iya aku juga bisa. Yah, Atom dan Atom pakai roda 3, makanya bisa. Lihat, kami roda 2. Sudah dekat Mio. Kita mau taruh sepeda di mana Mio? Taruh di sini aja deh. Iya kak, taruh di sini aja deh kak. Agak ke depan sedikit deh Mio. Iya kak. Oke, baiklah di sini aja. Nah, turun. Wah kak, bagus sekali ya. Manusia, ayo ke sini main sama aku. Ayo buruan, aku sudah tidak sabar. Tempatnya bagus sekali. Wah, lumayan ramai ya Mio. Iya kak, tempatnya bagus sekali. Wah, aku baru tahu ada restoran kapal dekat sini. Sepertinya enak. Iya kak, harum ya kak. Wah, lihat tempatnya bagus sekali. Oh kakak ini juga, makannya enak sekali. Enak gak kak? Iya, enak. Wah, itu ada sup juga Mio. Sepertinya aku mau sup deh. Iya kak, Mio juga mau sup kak. Ayo Mio, kita pesan dulu. Iya kak. Hai, kamu sedang apa di sini? Sedang lihat apa? Halo, kamu sedang apa di sini? Kamu mau makan ya? Iya nih, aku mau pesan makan. Kamu di sini tamu ya? Aku pemilik restoran ini. Oh, kamu pemilik restorannya? Wah, hebat sekali kamu. Kamu mau main sama aku enggak? Oh, mau. Kak Yuta, ayo kak, kita makan kak. Aku mau main sama kamu. Kak Yuta cuekin kita nih. Iya, dia sibuk sama cewek. Iya, dia main sama cewek. Ayo, kita ajak Kak Yuta lagi deh. Kak, ayo dong kak, kita makan sama-sama kak. Atom dan Atom udah nungguin kak. Mio, kalian pergi makan aja dulu, jangan ganggu aku. Tapi kak, ayo dong kak. Mio, kamu pergi dulu deh. Wah, Kak Yuta kok gitu sih? Yuta, ayo kita makan. Iya, ayo kita makan. Ah, Kak Yuta, jahat. Dia gak mau main sama Mio lagi. Dia sibuk sama teman baru dia. Namaku Yuna. Nama kamu siapa? Namaku Yuta. Nama kita sama-sama Yu ya. Iya nih, kita sepertinya cocok ya. Ayo, aku bawa kamu ke tempat yang bagus. Iya nih, ayo kita pergi. Aku bilang sama Mio dulu. Mio, kami mau pergi dulu. Kamu sama Atom dan Atom ya. Tapi kak, kok gitu? Iya Mio, kamu pergi dulu ya.
Iya nih, kita pergi ke tempat yang bagus ya. Aku mau kasih lihat kamu sesuatu. Wah, kita berenang nih. Iya, bagus kan? Iya, bagus sekali di bawah sini ya. Kamu dari tadi lihat ini ya. Iya, aku suka. Ah, Kak Yuta nyebelin. Dia cuekin Mio. Dia gak pernah seperti ini loh, padahal. Iya, Yuta nyebelin. Mio jangan sedih. Iya, jangan sedih. Ada kami di sini. Tapi dia gak pernah seperti itu. Dia selalu sama Mio. Kak Yuta jadi aneh. Iya, dia sedang suka sama cewek. Nah, kamu pasti sudah lapar. Ayo, kita duduk di sana yuk. Iya, ayo, kita duduk di sana. Nah, Yuta, kamu duduk di sini ya. Ya, oke, baiklah, aku duduk di sini. Wah, tempatnya bagus sekali ya. Lihat, ada bunga-bunga sakura yang berguguran. Iya, bagus sekali kan? Aku suka bunga sakura. Wah, Yuna suka bunga sakura ya. Yuta, kamu mau makan apa? Aku sepertinya mau sup. Sepertinya sup yang di belakang situ wangi sekali. Aku mau. Oh, kebetulan menu kami yang paling spesial itu sup loh. Kalau kamu cobain, kamu pasti ketagihan deh. Ya ampun, Kak Yuta. Padahal kita duduk di belakang dia, tapi dia gak mau kesini. Iya, Yuta sibuk sama cewek. Iya, itu benar. Ah, jadi gimana nih? Mio marah sekali sama Kak Yuta. Dia gak mau ajak Mio juga ikutan main. Kalian mau pesan apa? Aku mau sup. Iya, aku juga mau sup. Mio mau lihat kakak-kakak ini makan yang apa ya? Sepertinya itu enak, tapi kenapa warnanya merah? Wah, aneh, kenapa makanannya merah ya? Mungkin rasa stroberi. Iya, itu rasa stroberi. Ah, masa iya sih rasa stroberi? Kalau rasa stroberi kan biasanya yang manis-manis, bukan sup. Masa sup rasa stroberi sih? Ayo, kesini kalian. Ayo, masuk ke ruangan ini. Bagus sekali. Mio, aku mau boker. Iya, Atam mau boker. Wah, Atam, kenapa mau boker? Kamu kan belum makan. Kok udah ada yang dikeluarkan sih? Aduh, kamu ini merepotkan sekali. Kak Yuta, Kak Yuta. Ayo, Kak, si Atam mau boker. Ayo temani dong. Aku sudah pesan makan nih. Aku mau makan dulu. Yah. Tapi Kak, Mio belum makan Kak. Kamu pesan aja makannya Mio. Ya Kak Yuta, lihat-lihat. Dia gak peduli sama Mio. Mio mau makan atau belum dia gak peduli. Ya sudah deh. Ayo kita ke WC. Oh iya, ya udah deh kita ke WC dulu. WC-nya yang mana ya? Oh yang ini WC-nya. Ini WC laki-laki dan perempuan campur jadi satu ya. Ya udah kamu ke WC dulu deh. Iya, aku mau boker. Atom, ayo kita keluar dulu Atom. Bau sekali. Iya, itu bau sekali. Ini ruangan apa? Sepertinya tadi kan ada yang kesini. Tapi kenapa gak ada orang ya? Apa iya ada orang? Iya, tadi ada orang. Nah, orang yang ini nih, tadi ada dua orang, cewek dan cowok. Mereka menghilang. Mereka menghilang. Apa mungkin mereka pulang ya? Ayo kita naik ke atas, aku mau lihat ada makanan apa. Atom, ada kokinya. Lihat, itu apa, Atom? Itu apa? Itu apa? Wah, Atom, itu? Kamu turun, tunduk dulu, tunduk. Aku tunduk, iya, aku tunduk. Atom, kamu lihat, itu sepertinya kaki ya? Itu kaki, iya, itu kaki. Wah, kenapa koki itu masak kaki? Diam-diam, jangan sampai ketahuan ya. Kamu tunduk ya. Iya, aku tunduk. Wah, iya. Itu kaki manusia. Dia masak kaki manusia. Oh, kenapa dia masak kaki manusia? Jadi, sup yang di bawah itu sup kaki ya? Itu sup kaki. Itu sup kaki. Wah, gawat nih. Aku gak berani makan. Aku gak jadi makan deh. Ayo, kita pergi dari sini. Aku juga tidak mau. Aku tidak mau makan lagi. Jadi gimana ya? Kita panggil Kak Yuta deh. Kak Yuta, tadi sepertinya dia mau pesan sup. Aku gak mau sup.
Itu sup kaki bau. Bukan itu, sup kaki manusia, gak bisa dimakan. Iya, kaki itu bau, aku tidak mau. Hati-hati, jangan sampai ketahuan. Ayo kita turun. Nah, itu Kak Yuta masih duduk di sana. Kita harus segera bilang sama Kak Yuta. Tapi gimana ya, di sebelahnya itu pemilik restorannya. Wah, apa dia mau kasih makan Kak Yuta sup kaki ya? Waduh, gawat. Kita harus bilang Yuta. Wah, gawat nih. Kalau sampai Kak Yuta makan gimana nih, Atom? Gawat, Kak Yuta nanti jadinya bisa jadi sop kaki juga. Aku takut. Wah, gawat nih. Beberapa hari ini banyak orang hilang. Iya nih, banyak orang hilang. Kita harus lebih rajin lagi nih berpatroli. Aku patroli dulu ya. Iya, hati-hati ya. Wah, kenapa bisa banyak orang hilang? Ayo, dengarlah suaraku. Ayo ke sini, masuk ke dalam sini. Ayo, pintar. Ayo. Wah, bagus sekali. Wah, Atom, mereka semua masuk ke dalam ruangan itu. Kenapa mereka masuk ke sana, Atom? Iya, aku tadi ada dengar ada yang panggil-panggil. Iya, sama-sama aku juga dengar. Tapi kenapa mereka semua mau ke sana ya? Yuta, ini sup spesialnya. Kamu makan yang banyak ya. Aku traktir kamu. Wah, kamu baik sekali. Aku ambilkan kamu minum dulu ya. Kamu makan yang banyak ya. Yuna, kamu baik sekali. Padahal kita baru pertama bertemu dan kamu langsung traktir aku. Kamu kasih aku supnya banyak sekali. Iya, ini sup spesial. Wah, oke, baiklah aku akan makan banyak-banyak. Aku ambil minum dulu ya. Makan yang banyak ya, Yuta. Iya, baiklah. Ayo, Atom, kita ke tempat Kak Yuta. Kak Yuta, gawat, Kak. Ada apa? Emangnya ada apa? Aku mau makan dulu nih. Jangan, Kak, jangan dimakan, Kak, dibuang aja. Oh, kenapa dibuang? Ini aku dikasih sama Yuna. Kak, jangan dimakan, Kak. Percaya sama Mio, Kak. Iya, jangan dimakan. Jangan. Tapi kenapa? Pokoknya jangan dimakan, Kak. Itu sopnya sop kaki. Oh, sop kaki? Sop kaki ayam? Bukan, Kak. Jadi, sop kaki sapi? Bukan itu maksudnya, Kak. Lihat, gak ada orang lagi kan, Kak? Wah, sudah pulang ya? Bukan, Kak. Mereka tadi kesini, Kak. Ke ruangan ini. Hah, lihat. Gak ada orang. Kosong. Iya, tadi mereka kesini. Oh, mungkin mereka sudah pulang. Enggak, Kak. Tadi mereka ke arah sini. Tapi lihat, di WC juga gak ada orang. Oh, tapi bau sekali ya di sini. Iya, Kak. Soalnya si Atom lagi boker. Ayo, Kak. Aku kasih lihat kakak sesuatu. Lihat apa? Lihat sop kaki, Kak. Sop kaki kan enak. Aku suka. Wah, Kak Yuta nih. Lihat ya. Tuh, lihat tuh, Kak. Oh, itu ada apa? Kakak coba lihat lebih jelas, Kak. Tapi hati-hati. Jangan sampai ketahuan. Itu kaki... Kaki apa? Kakak nanti lihat lebih dekat deh. Iya, Yuta. Oke, baiklah. Aku coba mempercayai kalian. Tapi kalau bukan, awas ya kalian. Gimana? Semua manusianya sudah kita tangkap ya? Iya, manusia-manusia itu akan kita jadikan sup. Yuna suka sup kaki manusia. Iya, aku juga suka. Nanti kamu makan yang banyak ya. Ayo, tambah lagi kakinya. Oh, kamu mau tambah lagi kakinya? Oke, baiklah, kita ambil lagi kakinya. Kita mau kaki yang banyak sekali. Iya, ayo kita ambil dulu. Itu ada di dalam sini. Mereka tadi ngomong apa ya? Aku kurang jelas. Iya, Kak, Mio juga kurang jelas, Kak. Ayo, kalau begitu kita lihat ke sana. Kamu bilang tadi ada sop kaki. Iya, Kak, lihat lebih jelas, Kak. Tapi Mio, ayo kita berdiri, Mio. Oh, iya, Kak, ayo kita berdiri. Ayo, cepat lihat, Kak. Nanti takutnya mereka datang. Ya, oke, baiklah. Nah, ini dia makanannya. Oh, iya, kenapa warnanya merah semua? Kata Atom, karena rasa stroberi, Kak. Mio, lihat. Ini kaki manusia.
Nah, kan Mio sudah bilang ke sop kaki. Oh, beneran sop kaki manusia, Mio. Astaga, ya ampun, untung aku belum makan. Iya, Kak. Kalau kakak makan, kakak bisa jadi ikut semua perkataan dia, Kak. Waduh, gawat. Lihat di sini. Ini juga, Mio. Ini sup yang dia tadi kasih aku. Harumnya sama. Wah, gawat. Untung aku belum makan. Lihat, semuanya merah. Wah, aneh sekali di sini, Mio. Iya, Kak. Mio juga jadi takut, Kak. Ayo, Kak, kita pergi dari sini aja, Kak. Oh iya, aku lupa. Tadi aku mau antarkan minum kasih Yuta. Hah? Yuta kemana? Ah, dia belum makan makanannya. Tapi dia sudah pergi. Wah, gawat, dia di mana ya? Harusnya tadi aku pastikan dia makan dulu. Nah, dia di atas. Mereka melihat sop kakiku. Yuta, aku sudah bawa minumannya. Yuta, ayo kita makan. Tapi aku kenyang. Kamu tadi mau coba sop kaki kan? Ayo, kita makan sama-sama. Mio, gimana ini? Ayo kita kabur aja, Kak. Kita kabur. Ayo, Yuta. Kamu kan temanku. Yuna, aku pulang dulu ya. Udah malam. Yuta. Kabur. Ayo kabur, Mio. Iya, Kak. Ayo kita kabur, Kak. Aku juga mau kabur. Aku mau kabur. Kabur. Gawat, kabur. Aku takut. Kakak, aku juga. Tunggu aku, Kak. Ayo, semuanya kabur. Wah, cantik. Tapi ternyata dia makan manusia. Gawat, kabur, ayo kita kabur. Iya, Kak, tadi itu apa sih, Kak? Hantu atau siluman sih, Kak? Oh, dia di depan, ayo kabur. Oh, kabur, Mio. Tolong kami. Halo teman-teman semuanya, sampai di sini dulu video Hara. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Ingat like, subscribe, dan komen ya. Dadah. Sepertinya ada suara. Aku mau lihat dulu. Wah, ada orang. Aku tidak dengar. Aku tidak lihat. Aku takut. Bau sekali. Bau apa ini? Bau sekali. Bau. Aku takut. Aku tidak lihat. Aku tidak dengar. Bau sekali. Bau apa ini? Aku rasanya mau pingsan. Atom, Yuta, Mio, kalian di mana? Tunggu aku.